Saudaraku, Kementerian Agama Kota Banda Aceh FC atau Kemenakoba meraih kemenangan telak dengan 2 gol tanpa balas saat menghadapi Saftu FC di lapangan Nesu Banda Aceh Jumat 17 September 2021. Dalam pertandingan tersebut, Andik berhasil menyumbangkan 1 gol di babak pertama dan Usman di babak kedua. Tim Kemenakoba tampil impresif di bawah asuhan Maulidilah Tiago. Kemenakoba berhasil memecahkan kebuntuan saat laga memasuki menit ke-30 dengan menyambut umpan terarah, Andik membuka gol kemenangan. Setelah turun minum di paruh waktu pertama, gawang Saftu FC kembali bergetar. Memanfaatkan bola tendangan bebas, Usman tidak menyia-nyiakan kesempatan dan berakhir papan skor berubah menjadi 2-0. Unggul 2 gol, tim Kemenakoba tidak mengendurkan serangan. Alhasil, Kemenakoba yang mendominasi jalannya laga terus mengancam gawang Saftu FC hingga wasit meniup selesainya laga persahabatan ini. Saya Asalim, Kemenak Banda Aceh News, melaporkan.